Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau masak daun singkong, atau aku mau rebus daun singkong bareng terong ungu. Terong ungunya cuma satu guys, ya nggak apa-apa lah ya, cuma sendiri doang yang makan. Oke, di sini kita cuci sayurnya dulu, cuci sampai bersih, habis itu kita rebus. Nah, daun singkongnya udah bersih, lanjut kita cuci terongnya. Kita cuci sampai bersih, habis itu kita potong-potong ya. Potong-potongnya sesuai selera aja. Lanjut kita rebus daun singkongnya. Kalau daun singkongnya udah setengah matang, kita cemplungin tuh terong ungunya tadi yang sudah kita potong-potong. Kita aduk sampai semuanya matang. Sayur rebusnya udah matang, lanjut kita bikin sambal cabai rawit, garam dan guys. Habis itu kita ulek-ulek sampai halus. Nah, jangan lupa tuh tambahin terasi, namanya juga sambal terasi ya kan. Kita ulek-ulek lagi sampai hancur. Habis itu kita masukin tuh tomat. Tomatnya aku udah rebus tadi ya guys. Aku ulek-ulek sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini dia nih sambalnya guys. Jangan lupa nih ditaruh perasan jamur jeruk atau lemon. Oke guys, nah ini dia nih sayur rebus daun singkong, terong, sama sambal terasi. Lauk ini sangat simpel guys, tapi bisa bikin nambah berkali-kali. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih, bye-bye.